Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membagikan lagi sebuah pengalaman dalam merakit sebuah komputer yang ditujukan di sini bagi yang masih belum tahu bagaimana cara merakit komputer. Oke, yang pertama kita identifikasikan terlebih dahulu peralatan yang ada di sini. Yang pertama ada motherboard, kemudian ada CPU atau prosesor, RAM, kemudian ada fan CPU, hard disk, ada DVD dan kipas, kemudian power supply dan casingnya, dan peralatan-peralatan lainnya yang mendukung untuk perakitan kali ini.